Ngeyel nikah muda. Aurel Hermansa jadikan nama Krisdayanti sebagai tameng saat akan menikah dengan Atta Halilintar. Sang diva bungkam seribu bahasa. Aurel Hermansa dan Atta Halilintar telah sah menjadi pasangan suami istri. Pernikahan Aurel Hermansa dan Atta Halilintar menjadi kebahagiaan baru bagi keluarga Anang Ashanti serta Krisdayanti. Pasalnya Aurel Hermansa yang memutuskan untuk menikah muda di usia 22 tahun tentu menimbulkan banyak pertimbangan di benak orang tuanya, tak terkecuali Krisdayanti. Meski menyerahkan seluruh keputusan kepada Aurel, wanita yang akrab disapa Kadi itu tetap tak bisa mengelak keinginan anaknya. Kadi menyebut bahwa dirinya lah yang dijadikan pembanding oleh Aurel saat memutuskan untuk menikah muda. Dikutip dari grid.id, dari video unggahan YouTube Let's Talk with Sarah pada Sabtu, 3 April tahun 2021. KD mengungkap hal tersebut. Tak heran jika Aurel membandingkan dirinya dengan KD. Aurel Hermansa nekat untuk menikah muda karena mengikuti jejak KD saat dipinang oleh Anang Hermansa. Seperti diketahui, KD menikah bersama Anang Hermansa pada 1996 silam. Saat itu usia KD masih menginjak 21 tahun. KD pun bungkam saat Aurel menjadikan namanya sebagai tameng untuk menikah muda bersama Atta Halilintar. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.